Hai hai guys, jumpa lagi di Sebangian Family. Kali ini kita punya apa nih guys? Wah, Majore guys. Majore ini mengeluarkan Honda Civic tipe R EKS ya guys ya. Nah, jadi dia complete with tuning part include ya guys ya. Jadi sini ada Honda Civic tipe R tulisannya nih, di seolah-olah ada di ini ya guys ya. Di box buat kontainer gitu. Nah, ini dia tulisan Jepang nih guys. Nah, mantap juga nih guys. Jadi ini tulisannya Japang ya guys, series gitu. Jadi Japang series, serisu. Jadi kalau di Jepang itu serisu ya guys ya. Jadi serisu. Jadi ini ja, huruf J dikasih ya, jadi ja guys ya. Nah, itu huruf H dikasih petiknya bulat, itu jadinya pak guys. Terus jadi Japang. Nah, ini C guys ya, huruf C. Series gitu guys, gimana tuh guys menurut kalian? Oke, punya nih guys. Nah, ini dia si Civic tipe R, dia apa namanya ini ya, Majore ya guys ya, Japan series tuh guys, keren banget. Ini dia kalau nggak salah sih menurut review yang lain udah bilang ini base plastik guys, si apa kan base sih si ininya plastik nih, si bannya plastik. Nah, ini ada tulisan Civic ini guys, detailnya majorea.com Bilstein. Sponsor Bilstein. Nah, ini dia juga, tapi dia bisa opening part sama dia juga punya ini ya guys ya. Kalau kalian udah nonton Majore kita, review Majore kita ini yang ini, yang Volkswagen, seharusnya kalian udah itu sih. Nah, ini juga udah 600-an yang nonton ya guys ya, 600 view. 600 orang yang view atau 600 kali ditonton ya guys di video Majore, kalian bisa lihat juga. Nah, ini dia di sini ini ya guys ya, dia untuk ban apa itunya sendiri. Nah, kalau si Majore itu dia bisa ini ya guys ya, ada apa namanya itu guys. Nah, tuh dia punya suspensi guys ya. Nah, ini juga opening part juga sama kayak si Civic ya guys ya. Nanti kita mau ini benar-benar kita mau unboxing guys ya. Kalau Majore pasti langsung kita buka, nggak kita ini, karena emang dia nggak seperti yang lain ya nilai jualnya. Kalau Hot Wheels kan kayaknya enak gitu dipajang guys. Kalau Majore kayak mending kita buka nanti. Nah, ini dia, kita lihat lagi untuk reviewnya lagi guys sebelum kita nanti unboxing di koleksi kedua Abang Kenzo. Nah, ini dia buatannya Thailand ya guys ya, tuh buatannya Thailand. Jadi ini hati-hati juga, nggak cocok buat anak-anak. Nah, ini yang nge-import PT MAP lagi guys ya. Jadi MAP yang impor nih guys, majorinya gitu guys. Jadi masuk pasti di kit station nih guys, kalian bisa kunjungin aja kit station. Nah, gitu guys, 129 ya guys ya, tuh harganya di kit station. Kemarin belinya barengan sama si itu ya guys ya, Gundam itu ya guys ya, Gundam Freedom kita ya guys. Kalau kalian nanti nonton juga videonya, unboxingnya ada guys gitu. Nah, ini udah SNI ya guys ya, udah aman. Jadi Majore Japan Series Deluxe Car ya. Nah, ini nanti dia ada tuning partnya dalam sini, jadi kayak bisa digini guys ya, dikasih side kit sama dikasih depannya gitu guys ya. Nanti jadi lucu kayak ini guys, boleh juga nih kita, makanya kita mau nanti buka nih seri Japan Series ya guys. Udah lama banget guys kita nggak beli lagi Majore, karena kita beli Majore paling yang bannya karet ya, yang kayak gitu si Volkswagen ini yang Tiguan ya, kalau misalnya Volkswagen Tiguan biasanya masih plastik ya guys ya, cuman dia bannya karet. Sini guys tuh Majore Tiguan juga udah sekitar 500 yang view guys. Ayo guys tonton lagi biar makin banyak yang nonton. Nah, ini Civicnya nanti kita mau buka ya guys ya. Nah, ini ada itunya guys ya, tuh ada license dari Hondanya guys, tuh official license product dari Honda. Terus tapi ini buatannya Majore dari Germany gitu guys. Wih, keren juga nih guys, akhirnya kita bisa apa namanya review buat kalian ya guys ya. Nanti kita unboxing, bukan review aja nih guys, malah kita unboxing nih. Oke guys, tunggu aja videonya guys ya, nanti abis ini kita langsung mau buka aja guys, kita unboxing koleksi kedua Abang Kenzo guys. Stay tune ya guys.
Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Stay tuned. A few moments later. Hai guys, ini kita udah bersama Abang Kenzo. Halo Bang. Halo. Nah ini Kenzo request ya guys ya. Dia buka, kemarin tuh dia pengen banget ngerakit si Freedom. Cuma nanti dulu guys. Nanti ini nanti. Ya nanti ya, Freedom kita buka. Sekarang kita mau besok aja. Oke, kita mau apa nih? Unboxing atau unloose si Majore ya guys. Majore. Ya Majore, apa Jo? Honda? Honda Civic? Tipe R? EK9. Iya. Nah ini guys, kita mau buka aja nih. Jadi kita mau, mana udah kita, tadinya udah kita ini ya guys ya, sempat review dan bahas di koleksi pertama. Buka. Nah ini Majore kita ya. Nah buka. Itu Majore-Majore kita. Nah kita mau ambil dulu kayaknya ya, Majore-Majore yang lainnya guys. Yuk. Buka. Nah ini kayaknya mau nunjukin apa Jo? Majore yang lainin Jo. Nah, agak kesinian Jo. Agak kesinian Bang. Nah, ini ya. Kenjo punya apa nih Jo? Volkswagen ya. Majore Volkswagen guys. Nah, ini kita taruhin aja. Nah, ini satu lagi ada si VW Beetle ya guys ya. Mobil kodok. Mobil kodoknya nih guys. Jadi ada dua ya Majorenya Kenjo yang bisa kita liatin ke kalian. Nah, ini kita mau buka. Nah ini namanya si ini ya guys ya, si Japan Series. Nah, ini kemarin kita udah belajar katakana juga. Ini Japang, ini huruf J dikasih ya ya, ja jadinya. Ini huruf A dikasih ini jadi pa ya. Serius gitu ya. Oke guys, gimana guys, ini made in Thailand ya. Mana nih guys. Nah ini diimpor dari PT MAP. Nah ini Thailand ya guys ya, Thailand. Nah ini kita mau buka aja. Tapi sebelum buka kita mau show dulu ke kalian ya guys. Widih, keren banget nih guys. Mau kita show dulu ke kalian. Keren banget suaranya dia. Nah gimana guys menurut kalian? Oke punya gak nih Majore kita? Ini lumayan mahal ya guys ya, di marketplace ada yang jual sampai 250.000 loh guys, saking digorengnya. Jadi dua kali harga gitu guys. Nah Kenjo mau show yang lainnya juga nih, selain Majore-Majorenya dia yang lain. Nah oke, sambil ini si Majore yang lainnya kita show, kita langsung buka aja ya guys ya. Tadi udah kita show ini, langsung kita buka secara halus. Wah udah gak sabar nih kayaknya Abang Kenjo mau buka ya Bang. Nah ini bisa dibuka ya guys tuh. Punya itu loh. Apa tuh? Ini ada Gundamnya kan? Matchbox juga ada. Ayo kita buka aja Bang. Wow. Jadi ada ini ya guys ya, tuning partnya include ya di dalam. Nah jadi kalian bisa lihat juga. Jadi ada tuning partnya di dalam sini. Yuk guys kita buka. Jadi ini kita udah lama banget ya guys, nggak pernah beli lagi Majore. Karena emang mama lagi masak. Ini kita buka aja. Oh tapi merusak nih. Jangan sampai kena mobil ya guys ya. Hampir guys. Awas hati-hati. Abang Kenjo hati-hati ya guys. Beware. Awas. Wah ini gimana guys? Sekarang coba. Awas. Apa tuh? Taruh bang, taruh ini pisau bang, hati bang. Udah kita buka. Wow, tunggu Jo. Kita buka dulu. Nah. Ini guys ya, yang tadi agak berisik itu guys. Ternyata dia apa nih? Baru Jo.
Nah, Ninjo. Coba kasih liatin dulu. Kasih liatin sini. Ke sini kelihatannya. Kelihatin kayak gitu dong, yang itunya. Nonton. Nah, ini Kenjo dapat ya si EK. Ya, guys. Biasa masih plastik ya, guys, tuh. Taruh built-in-nya berapa, Bang? Built-in-nya kasih lihat dulu. Bukain. Ya, ini tuning part-nya. Tipe R EK9. Bang, kasih show-nya di sini dong. Kasih sini biar nah mainnya di situ. Nah, itu ya, Kenjo lagi mainin. Jadi ini bisa buka ini ya, guys. Bisa buka kap mesinnya. Tuh guys, kalian bisa lihat detailnya tuh. Itu kas majore dan ini ada suspensi, cuman bannya masih plastik ya, guys ya. Beda sama kayak mereka ini bannya si. Oke, terus ini ada Civic ya tipe R. Nah, ini belakangnya lucu juga nih, guys. Ini bahannya dari karet. Nah, ini dia tim spion. Nih, kalian dapat nih spion. Buka. Civic ya. Nih, tim spion. Pada dapat nih detailnya spionnya. Jadi, langsung aja kita mau kasih lihat ininya, guys ya, dalemannya. Nah, jadi ini kita taruh di sini aja dulu nih. Nah. Jadi ini mau kita liatin kalian ya, tuh. Apa nih, Njo, kira-kira? Gini doang, Bang. Jadi ini spare ya, spare buat apa nih, Njo? Buat ban. Eish, buat ban di atas ini, Bang. Jadi gini ya, guys ya. Jadi kalian bisa kasih ban di atas ini, guys. Ini apa? Nah, ini jadi seolah-olah ini, Bang. Dia punya. Widih, jadi punya apa nih, Bang? Namanya. Nah, jadi ada itu, guys. Wah, keren emang dia. Jadi gimana, Bang? Dia punya ini ya, Bang ya? Coba pajang sini dong, Bang. Bang Enzo, pajang situ dong. Boleh. Pajang. Mau masuk. Katanya si Kenjo mau masuk sini, guys. Tuh. Mau masuk kemana, Jo? Ke kontainer ya, Jo? Iya. Oke, kita bukakan pintu kontainernya buat Abang Kenzo. Ayo, silakan masuk, Pak. Nah, gitu, guys. Jadi nggak muat ya, guys, kalau itu. Muat, Teng. Muat ya, Bang? Nah, jadi fungsinya gitu ya, guys, ya. Bisa jadi storage juga. Seolah-olah ini masuk ke kontainer. Ya, Bang. Masuk ke kontainer nih, guys. Lucu banget nih, guys. Si Majore. Nah, jadi kita liatin dulu bentar. Biar pada lihat dulu, Bang. Tuh. Gitu, guys. Mantap ya, guys. Kira-kira kalian bakal beli nggak nih, guys? Sini, Bang. Masuk ke sini, Bang. Jadi kita udah punya Majore. Nah, ini kalau ini bannya karet ya, guys. Kalau kalian udah pernah lihat video kita sebelumnya. Ini bannya karet tuh. Ya guys ya, bannya karet. Nah, ini juga bannya karet nih, guys. Nah, ini bannya karet juga. Ya guys ya. Jadi untuk seri yang lamanya malah Majore ngeluarin yang ban karet, tapi kalau ini kali ini dia bannya ban plastik ya, guys, gitu. Oke, guys, stay tune, guys. Don't forget to subscribe, like, share, dan komen ya, guys ya. Untuk dukung terus channel Sabang yang Pembeli. Tadi kita belum liatin loh, Bang. Built-innya tahun berapa nih, guys? Kita buka dulu bentar. Ini dia built-innya di tahun berapa, Bang? Di tahun taruh nih. Buatnya di Jerman nih loh. Ya nggak ada tulisan build ini, guys, sudah kita pasang aja. Pasang ini, Bang. Nah, gitu, guys, kalau kita unboxing sama Kenzo emang kita selalu Kenzo yang harus duluan ya. Kita pasang ini. Ini kebalik, Bang. Jadi ini ya, guys ya. Muat sih. Muat sih. Jadi Kenzo muat buat si itu ya, Bang. Siapa namanya, Bang? Si Volkswagen T1 ya. Volkswagen T1 jadi punya. Jadi ini kan masih penasaran nih.
Dia di bu ini ya, dapat license-nya dari Ford Germany ya. Made in Thailand. Ini majore ya guys ya. Biasanya masih plastik, bannya masih plastik nih. Jadi kemarin saya ada tanya-tanya juga sama YouTubers lain, katanya sih bannya plastik, emang benar. Sudah kita buka. Nah, kira-kira begitu guys. Kenjo lagi main juga nih, kita liatin aja. Ayo bang, pasang lagi bang, biar bagus bang. Di atas sini. Yoi. Di atas sini majoret. Majoretnya kita pasangin BM. Ini baretnya body kit ya guys ya. Jadi ini ada side kit, ada bumper, ada ini belakangnya dikurung, juga. Dikurung majoretnya. Majoretnya dikurung kata abang. Sini. Gimana bang? Gantian nggak dia bang? Nah, gitu guys. Oke guys, makasih banget yang udah pada nonton. Ini kita lagi featuring sama Kenzo karena Kenzo emang request buka si majorenya guys ya. Oke guys, support terus Kenzo guys biar bisa beli majoret yang lainnya ya Kenzo. Biar bisa kita review ke kalian. Oke guys, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Hope you like our video. Bye-bye. Bye-bye, Nyo. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget. Subscribe. Like. Share. Dan komen ya, guys. Thank you, guys. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton ya, tuh katanya. Oke, thank you banget ya, guys, yang udah nonton. Terima kasih. Nah guys, ini tadi udah dipasang, cuman dilepas lagi sama Kenzo. Ini kita pasang aja lagi ya guys ya. Nah, jadi dia bisa kayak gini guys ya. Nah, ini kita detailnya, tadi belum sempat kita detailkan ke kalian guys. Ini dia ada tulisannya ya guys. Jadi Civic tipe R. Ya guys ya, Civic tipe R. Ini ada tulisan Honda juga, ada Majore juga, ada Bilstein ya. Nah, ada Bilstein nih guys tuh. Civic. Jadi ada Bilstein juga ya guys ya, Bilstein. Ada tulisan Majore juga tuh guys, Honda, lama Honda juga. Jadi detail-detailnya, nah ini lucu juga nih guys. Jadi di Civic-nya dicoret gitu guys. Tuh. Coret ya guys ya, tuh. Nah, ini ada detail Civic juga di sini. Ini tip air Honda. Nah, ini bannya tadi ya, tadi dulu kita pasang. Ini bisa dilepas copot ya guys ya, bannya. Nah. Keren banget guys tuh. Ini ininya bagus ya. Ini kayak pakai kaca film warnanya biru gitu guys. Jadi ada tim spion nih, kalian juga dapat tim spion. Nah. Jadi ini kita keluarkan aja tadi yang dimainin abang. Ini dia bisa opening part kalau ini ya. Ini juga bisa opening part guys. Jadi kalian juga bisa itu ya, tuh buka dia. Buka mesinnya bisa dibuka. Nah, ini juga bisa opening part juga sama bagian depannya. Jadi ini sama-sama keren lah ya. Ini dapat 600 view. Ini udah berapa ya? Ini sekitar 450 view, guys. Nah, kalian bisa nonton juga video yang kita unboxing ini dua ini. Nah, ini kita mau sandingkan aja, guys, biar kalian bisa. Nah, kira-kira kayak gini guys kerennya guys. Nah, jadi tadi kita featuring sama Bang Kenzo ya guys ya, jadi agak rush kalau lagi review sama Bang Kenzo. Cuman yang penting kita udah buka bareng dia, dia juga ikut senang setelah dibuka. Nah, ini kita panggilkan ya guys ya, Honda Civic tipe R EK9 ya guys ya, EK9 atau EK9 tipe R Majore ya guys ya. Nah, ini bungkusnya. Jadi ini bungkusnya, kalian bisa lihat sendiri, ini ada apa namanya itu, ininya dapat dari itu ya, Hamburg gitu guys ya, apa license-nya, mau dibikinnya di Thailand. Ini ada Honda, ada Nissan, ada Suzuki, ada Toyota ya guys. Nah, kurang lebih gitu guys tuh. Jadi gokil sih guys, bagus juga sih guys. Jadi setelah ini kalian bisa lihat juga nih detailnya setelah dikasih yang ini ya guys ya, body kitnya, body kit tambahan guys. Jadi bisa dilepas pasang body kitnya nih guys, warna merah. Nah, bagus kan guys. Nah, oke guys, jangan lupa di subscribe, di share dan komen ya guys ya, untuk dukung terus channel Semangat Beli. Kalian juga bisa dukung kita juga terus untuk bisa unboxing sama Bang Kenzo juga, dan baru kita review lagi kayak gini guys ya.
Okay, guys, thank you guys for watching. Bye bye guys. Stay tuned.